Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dalam berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Di tengah pentingnya kebutuhan akan pendidikan, muncul beberapa kasus-kasus yang justru mencoreng dunia pendidikan itu sendiri. Hal ini tentu saja tak bisa disamaratakan. Dan pemirsa, inilah kasus heboh dunia pendidikan versi On The Spot. Munculnya wacana tes keperawanan di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menimbulkan kehebohan beberapa waktu lalu. Pakar pendidikan dan juga beberapa pihak memprotes kebijakan yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerima siswa sekolah menengah atas dan sederajat di daerah Prabu Mulih pada tahun 2014. Tes ini dilakukan sebagai respon terhadap maraknya kasus siswa-siswi yang melakukan hal-hal berbau pornografi. Karena banyaknya kontroversi, wacana tes keperawanan ini pun akhirnya batal direalisasikan. Beberapa pihak menilai masih ada berbagai cara lain yang lebih baik ditempuh untuk menghindarkan siswa-siswi dari perbuatan asusila. Fenomena bullying atau penindasan di sekolah nampaknya tak pernah surut. Akibat bullying, sekolah yang selayaknya menjadi tempat menuntut ilmu dan bersosialisasi ini justru menjadi tempat paling mengerikan bagi korban-korban bullying. Beberapa selebriti Hollywood seperti Rihanna, Jessica Simpson, dan Taylor Swift pun pernah mengalami beberapa bentuk tindak penindasan saat bersekolah. Di antara sekian banyak kasus bullying di sekolah, kasus yang dialami oleh gadis manis bernama Phoebe Prince ini sangat memilukan. Gadis berusia 15 tahun yang tahun 2010 lalu pindah dari Irlandia ke Massachusetts, Amerika Serikat ini mengalami serangkaian bullying dari teman-teman sekolahnya. Dan puncaknya terjadi pada 14 Januari 2010. Teman-teman Phoebe melemparinya dengan kaleng saat ia hendak ke sekolah. Karena tak tahan dengan ejekan dan penindasan yang ditujukan padanya, gadis berambut coklat ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pemerintah Massachusetts kemudian membentuk undang-undang anti-bullying guna mencegah dan mengurangi munculnya kasus yang sama. Undang-undang serupa juga terbentuk di New York dengan nama Phoebe's Law atau Undang-Undang Phoebe. Seorang guru memiliki tugas untuk mengajarkan murid tentang etika selain sebagai seorang pendidik. Namun belakangan ini di tanah air muncul beberapa kasus kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru mereka sendiri. Di antaranya adalah kasus seorang guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Sang guru mengoleskan mata 3 orang muridnya dengan balsem hingga pingsan. Hal ini ia lakukan sebagai hukuman karena mendapati para siswa mencontek saat ujian. Karena aksi ini, sang guru kemudian diskors sementara hingga proses penyelidikan selesai. Kasus serupa juga terjadi di SMA 1 Rembang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Seorang guru melakukan aksi kekerasan kepada muridnya karena hal yang terbilang sepele. Kasus tersebut dimulai ketika ada beberapa pot bunga yang pecah dan tidak ada satupun siswa yang mengaku memecahkan pot tersebut. Perilaku tidak terpuji sang guru pun sempat terekam kamera amatir. Tak hanya di tanah air, kasus hukuman tak wajar pada siswa sekolah pun terjadi di Cina. Beberapa waktu lalu, dunia dihebohkan dengan tersebarnya foto siswa sekolah dasar di Cina yang menangis kesakitan karena dihukum oleh gurunya. Guru perempuan bernama Yan Yanhong terlihat dalam foto ini sedang mengajar sejumlah murid di Wenling, Provinsi Sichuan. Total ada sekitar 702 buah foto yang menampilkan kekejaman sang ibu guru ini dalam mendidik murid-muridnya yang masih anak-anak. Dinas Pendidikan setempat mengungkapkan bahwa guru berusia 20 tahun ini telah diberhentikan. Pihak sekolah pun dikabarkan telah diberi sanksi karena membiarkan peristiwa kejam ini terjadi di sekolah mereka.
Sedikitnya 21 siswa sekolah dasar di desa Masrak, India meninggal dunia setelah menyantap makan siang gratis dari sekolah. Setelah diselidiki, terpapar zat beracun berupa fosfor pada bahan makanan yang dibagikan oleh pihak sekolah. Zat ini biasa digunakan untuk mengawetkan nasi dan gandum. Bahan makanan ini dimasak di sekolah oleh seorang koki. Pemerintah langsung memberhentikan pejabat terkait di negara bagian tersebut dan melayangkan gugatan pada kepala sekolah atas tuduhan kelalaian. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban mendapatkan kompensasi sebesar Rp200.000 atau lebih dari 3 juta. Para pejabat dari perguruan tinggi di Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan dituduh menggelapkan dana sekolah dan subsidi negara. Perguruan tinggi bernama Pohang College ini juga dituduh telah menyuap guru-guru sekolah menengah atas. Rektor serta 6 pejabat tinggi Pohang College kemudian dituntut dengan tuduhan penggelapan, penipuan, suap, dan beberapa pelanggaran lainnya. Mereka juga diduga memalsukan jumlah siswa untuk mendapatkan subsidi lebih dari pemerintah. Selama tahun 2008 hingga 2010, perguruan tinggi ini telah menerima subsidi setidaknya Rp5,1 miliar. Keuntungan dari subsidi ini digunakan oleh para staf universitas untuk liburan ke luar negeri. Para staf juga memalsukan surat-surat, nama mahasiswa, serta nilai untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki banyak mahasiswa. Pemirsa, itulah kasus heboh dunia pendidikan versi On The Spot. We'll be right back.